Sehari pasca dilantiknya Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur, DPRD Kabupaten Trenggalek umumkan pengunduran diri Emil dari jabatannya sebagai Bupati. Pasalnya pasca pelantikan tersebut, Emil Dardak resmi menduduki jabatan barunya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Terima surat pengunduran diri Emil Dardak dari jabatan Bupati Trenggalek. DPRD Kabupaten Trenggalek langsung mengumumkan surat pengunduran tersebut pada rapat paripurna terbuka di gedung DPRD Trenggalek. Dalam hal ini, selanjutnya Dewan akan segera mengurus proses pemberhentian Bupati Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Lamuji mengatakan, setelah proses pemberhentian Bupati disampaikan Kemendagri melalui Gubernur, selanjutnya pihak Dewan tinggal menunggu keputusan dari Mendagri terkait proses pengisian kekosongan jabatan Bupati Trenggalek. Selanjutnya akan usulan ke Mendagri lewat Gubernur. Itu setelah paripurna kita usulkan ke Mendagri, baru dari Mendagri nanti turun surat keputusan. Nah, setelah turun surat keputusan itu kita baru bisa merencanakan kapan untuk menaikkan Pak Ipin menjadi Bupati. Jadi kita menunggu itu dulu. Sebelumnya diketahui bahwa Emil Elistianto Dardak terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Kofifa Indar Parawansa pada Pilkada Jatim tahun 2018 lalu. Selanjutnya pasangan gubernur tersebut dilantik oleh Presiden pada 13 Februari kemarin. Sehingga pasca pelantikan tersebut, Emil Dardak resmi menjadi Wakil Gubernur dan meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Trenggalek.